Jadi ini saya baru aja bongkar tracker Bravo, buatan tracker ya, yang dulu berapa tahun yang lalu sempat viral. Ini harganya mahal banget, ini 350-an ribu satu bijinya. Oke, jadi di sini isinya ada casing baterai, tombol speakernya kecil, keyring, cover atasnya. Nah, ini PCB-nya. Oke. PCB-nya tuh gini aja. Dia bilang crowd GPS. Ini GPS enggak ada GPS di sini. Jadi di sini IC-nya itu NRF 51822, ini cuma BLE 4.0. Bluetooth ya. Jadi ya jangkauannya itu cuma 10 meter paling jauh. Terus kesimpulannya ya, ini sampah. Ini sampah, men. Sampah. Itu kemarin ini saya pernah beli 3, itu harganya berapa ya, lupa. Pre-order sampai 3 bulan, lebih 6 bulan kayaknya, sampai 6 bulan atau hampir 6 bulan. Jadi beberapa kali komplain ke customer service-nya via email, akhirnya dikirimi tracking number-nya. Baru hari yang ditunggu ini datang, tracker Bravo ini datang isi 3. Lalu gak lama kemudian, tak seminggu yang seminggunya lagi, itu datang lagi 3. Jadi ini saya pakai 1, sisanya saya jual lagi. Jadi beli 3 dikirimi 6, ambil 1 untuk tes sendiri. Ini emang sampah sih. Sampah.